adalah ar-ruju'u ilallahi ta'ala wa taubatu ilaih. Hendaklah kita banyak kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan satu ujian, satu musibah, satu wabah, satu bala, satu penyakit terhadap manusia kecuali itu disebabkan karena tangan-tangan mereka, dan tujuannya adalah agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah nampak kerusakan di laut dan di daratan. Kata para ulama kita, di laut dan di daratan berupa makanan mereka, minuman mereka, penyakit yang melanda, semuanya telah nampak dalam kerusakan di laut dan di daratan disebabkan karena tangan-tangan manusia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, liyudhiqahum ba'dul ladhi amilu, untuk mereka rasakan balasan dari Allah atas apa yang mereka telah kerjakan di permukaan bumi ini. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, semoga dengan azab itu, semoga dengan ujian itu, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, la'allahum yarji'un, maksudnya adalah la'allahum yatubun, semoga dengan itu mereka mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka lakukan. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, la'allahum yarji'una an ma'asihim, semoga mereka kembali dari maksiat-maksiat mereka, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan ujian. Salah satu tujuan Allah menimpakan ujian dan musibah kepada kita untuk melihat siapa di antara kita yang mau kembali dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.